Kekasih anak Nikita Mirzani keroyok anggota Kodim berujung penjara. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil meringkus 3 orang pemuda yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang anggota Babinsa. Anggota Babinsa tersebut diketahui berasal dari Kodim 0504 CS di wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dari ketiga pemuda tersebut, salah satu pelaku tengah menjadi sorotan publik. Diketahui satu pelaku yang bernama Fadil merupakan kekasih dari anak artis Nikita Mirzani yang bernama Loli. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, kejadian bermula pada saat korban bernama Alex Edison berpapasan dengan ketiga pelaku. Diketahui pelaku tersebut terlibat aksi ugal-ugalan hingga hampir menabrak korban. Korban pun menegur serta meminta kepada ketiga orang pelaku menghentikan kendaraannya. Namun, bukannya meminta maaf, pelaku justru memanggil kedua rekannya dan salah satunya Fadil kekasih dari Loli. Hingga akhirnya, para pemuda tersebut menganiaya korban. Akibat perbuatan itu, ketiga pemuda tersebut dijerat dengan pasal 170 KUHP lantaran telah bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum. Setelah kami dapatkan bukti yang kuat di mana tiga orang ini kami tetapkan sebagai pelaku 170 atau pengeroyokan kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, kata AKBP Bintoro.